Kita ke informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menyebut pawai Formula E yang rencananya berlangsung pada 2 Juni mendatang kemungkinan batal dilaksanakan. Pawai Formula E akan diganti dengan kegiatan pameran mobil balap Formula E di Monas, Jakarta. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan itu, Polda Metro Jaya akan bertemu langsung dengan panitia pelaksana ajang balap mobil listrik nomor 1. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi soal pengaturan arus lalu lintas saat pelaksanaan ajang balap Formula E. Sebelumnya diketahui pelaksanaan ajang balap Formula E di Jakarta akan dilaksanakan di Jakarta International IPRI Circuit Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni mendatang. Masih sementara bahwa kemungkinan tidak pawai, tetapi mobil-mobil itu akan dipamerkan di area di dalam Monas. Tapi untuk kepastiannya, hari ini kita akan ketemu dengan pihak panitia Formula E untuk memastikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis.